ada ikan. Ada tahu. Ada sayur. Grew up in a place. Never told you what to chase. Told you how to run the race. Every move is on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bibi Channel. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, aku mau ajak teman-teman semuanya untuk mereview sebuah menu yang lagi viral di Taiwan, yaitu sego pecel ala kiosnya Warok, ala kios Warok. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa ya kira-kira sego pecel ala kios Warok, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Let's go! Oh iya, buat teman-teman yang penasaran lokasi dari lesehan kios Warok ini, lebih tepatnya ada di kota Yuanlin, tidak jauh dari stasiun Yuanlin. Buat teman-teman yang masih bingung untuk rutenya, ikutin terus, saya akan tunjukin jalan menuju ke lesehan kios Waroknya. Ini posisi saya ada di depan stasiun Yuanlin. Kita ambil yang arah kanan, lurus terus sampai ketemu lampu merah yang ketiga. Dan ingat, ini lampu merah hitungan yang pertama yang posisinya ada di depan stasiun persis ya teman-teman. Kemudian kita jalan lurus dan itu lampu merah hitungan kedua sudah kelihatan. Sekarang kita sudah sampai di lampu merah hitungan yang kedua. Kalau teman-teman mau lewat sini itu juga bisa, terus teman-teman belok ke kiri, tapi kita susah ngambilnya. Jadi lebih gampangnya kita lurus lewat sini ya. Dan itu lampu merah yang ketiga juga sudah kelihatan. Di situ warung Indonesia. Kita ambil, kita belok kanan. Kita belok kanan ya. Setelah lampu merah ketiga, kita belok kanan. Ada tulisan etik, bisa untuk ancer-ancer ya teman-teman. Kita lurus aja sedikit, nanti ada perempatan lampu merah. Apa dalam bulu mata apa-apa itu? Tuh, bentar lagi nyampe. Eh, pas lampu merah. Yuk, kita lewat sini. Mobil. Iki arane apa perempatan ya? 1 2 3 4. Iya. Simpang 4, simpang 4. Dan akhirnya kita sampai di depan lesehan kios Warok. Ayo kita sama-sama masuk ke dalam. Kita lihat ada menu apa saja di lesehan kios Warok ini. Wah, selain sego pecel, ada banyak menu pilihan lainnya. Ini menggoda sekali. Di kios Warok sini menyediakan prasmanan dan nasi biryani juga loh guys. Buat teman-teman yang kangen makanan Timur Tengah, di sini bisa dipesan loh guys. Ini ada es kelapa muda. Ada es kelapa muda juga. Dan ini, nasi pecel pincuk yang lagi viral. Menyajikan. Lihat sambelnya guys, mantep pokoknya. Oh, buat yang penasaran rutenya nanti tak taruh di box deskripsi.
ini sedotan ya. Nggih, sedotannya besar, Mbak. Hah? Tinggi apa, Pak? Oh, nggih, niku. Niki, ketan nggih. Tuh, tuh, guys, lihat, guys. Ini ada menu. Timunku kok ana, Mbak? Ada ikan. Jangan, timunnya kok ana? Timun. Ada tahu, ada sayur mayuran. Mbak, aku rendang, tambah rendang. Ini rendangnya enak, epol. Jadi ini pelanggan setianya. Kemarin aku udah dua kali kesini, tapi tak bungkus, guys. Iya. Udah enak. Enggak, Mbak. Wes biasa. Mantap, guys. Pakai lauknya apa? Bakwan apa tempe? Tempe. Tempe. Lihat, guys. Tara, sudah jadi, lihat, guys. Nah, ini pesanan sego pecel pincokku sudah ready. Untuk minumnya aku pesen es kelapa muda dan ternyata di sini ada salad buah juga. Aku beli satu tepak. Kejunya melimpah. Rekomendasi banget Kios Waro ini, guys. Jangan lupa yang liburan ke Yuanlin wajib mampir ke Kios Warok sini. Dan sekarang waktunya aku menyantap sego pecel yang lagi viral ini. Berhubung durasinya sudah terlalu panjang, see you di next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.